Halo teman-teman, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Ismar Jaya Auto. Hari ini saya mau memperlihatkan cara mengatasi setir mobil yang terdengar suara kresek-kresek di dalamnya. Untuk mengatasinya, setir ini harus kita lepas terlebih dahulu dengan melepas baut yang terdapat di bawah bagian setir. Ini sudah terlepas teman-teman, kita cabut dulu. Kemudian baut tengahnya dibuka. Ya, bisa dilakukan seperti ini teman-teman, dengan menggunakan stang palang. Nah, setelah itu jangan lupa setirnya diluruskan dulu. Nah, kemudian dipukul seperti ini agar lebih mudah untuk terbuka. Pukul beberapa kali, berulang-ulang kali sampai akhirnya setir ini bisa terbuka. Penyebabnya biasa terjadi pada bagian plat yang di bawah setir mobil. Nah, ini kita lepas dulu, kita cabut. Posisinya kita balik. Nah, ini adalah bekas dari gesekan yang menimbulkan suara kresek ketika setir dibanting. Nah, untuk mengakalinya bisa kita balik. Nah, ini ujungnya, ujung persinggungannya. Ini bagusnya di amplas. Sedangkan plat yang terdapat sini sebaiknya dibalik. Caranya kita cukup dulu seperti ini yang dilakukan oleh anggotaku. Posisinya dibalik ya teman-teman. Betul, berat aja nih. Yang ini potong, ini ndai, yang ini saya potong. Napa ini jangkau langsung tekuk di kasih lurus dulu, napa jenis kau yang tekuk di sininya, sini sedikit. Atau tiga yang apa ini, kunci tang. Pitingnya ini kita tekuk dibalik. Hati-hati cara membaliknya karena rawan patah. Setelah itu kita pasang kembali. Pasangnya harus rapat ya teman-teman, harus rapat seperti semula. Hati-hati dalam mencungkilnya karena bisa mengenai tangan. Obengnya ini bisa mengenai tangan, tajam. Kita harus cungkil dengan hati-hati agar platnya ini bisa masuk pada stangnya. Ambil gomas sedikit dengan amplas tuh sih. Ada amplas juga. Ya, eh, di masa larang kak kau udah memang kok kak jadi nama Andre si Barahu nama Andre. Kalau yang gila, tanya, bawa untuk tadi nama tu tapi yang paling bagus
Enggak ada di sini di dari anu di Malaysia. Ini coba kita tadi. Anu nama gak perlu kita tetap pina. Kopi. Kopi ni banyak. Kopi apa sih? Anunya PTB. Kopi yang dari PTB. Apa ya? Di sini tuh. Oh, sekarang kita tetap pina. Nah, nanti kita tuh apa ya? Platnya ini kita kasih gemuk agar tidak terlalu terjadi gesekan yang bisa mengakibatkan kerusakan pada permukaan ini. Tidak. Iya, 460. 460? Iya, sekitar begitu, sekitar 500-an lah. Yo. Dia pesannya jauh mana ini, Pak Lele? Iya, Pak. Selama mana ini, Raga? Kemana ini, Lele? Tadu. Oli mesin. Yo, oli mesin. Bukan jadi kuyar bawang. Oli mesin. Oli mesin. Anu, nanti kepala pun, Raga. Mana seringan oli juga, Di? Ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video singkat dari saya. Semoga bisa menambah wawasan pada teman-teman semua. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan yang terpenting dengan tombol subscribe agar saya lebih bersemangat dalam membangun channel ini. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.